Halo guys, balik lagi jumpa dengan gua Neng Rider. Oke, kita bakal main Pokemon Unite. Kali ini kita bakal ngerengek bareng teman-teman di friendlist ya. Oke, kita langsung battle Unite battle. Sini gua baru level 12 ya. Kita invite dulu. Udah siap aja. Nah, Sky. Ntar kita chat dulu. Ntar ya. Kita tunggu ada siapa lagi. Expert. Ini ada Tama Gaming. Oke, ada Tama Gaming udah. Siapa lagi nih? Kita main untuk udah ya, ini dulu ya mungkin ya, karena masih sepi. Oke, kita start dulu. Kali ini gua bakal pakai Pikachu ya, sambil nge-review yang apa namanya? Skinnya yang hadiah kemarin ya, hadiah register Miholowirnya Pikachu lumayan banyak. Tuh ada pakai sport, ada pakai olahraga kebanyakan ya. Ini ada yang kayak summer ya. Fashionable Pikachu, hip hop, proper unit style Pikachu sama festival. Ini ada yang pakai Lucario, Zeraora, Alolan, Venusaur. Ini attacker semua ya. Oh, ada Allrounder sama Speedster. Kita confirm dulu. Oke, semoga lancar ya. Kita bakal nge-review Pikachu. Oke, lawannya ada Cinderace, Slowbro, Zeraora, Greninja, Venusaur. Kayaknya lawannya lumayan susah nih. Greninja skillnya cukup nyebelin juga. Ada Cinderace sama Zeraora juga. Kita coba pokoknya. Oke. Ini kalau diklik kita bisa ganti face karakternya ya. Oke. Ini ada yang pakai karakter cewek 2 orang. 3 4 4 mah. Sky, Sky dari IC. Tama ini teman viewer gua di YouTube juga ya. Salah satu viewer gua. Oke, start mulai. Oke, kita ke lane atas dulu. Pertama ya, yang jelas untuk ambil monster dulu ya, main game ini. Kita electro web skill 2 nya. Kayaknya lo untuk lawan yang bisa rame-rame gua lebih pakai nanti stunnya yang arena biar lebih banyak kan untuk skill dia nya. Nah, kita sama Alolan. Alolan full speed. Oke, tanda aja karena kalau electro ball itu untuk yang buy one ya. Kalau ini kan arena, ini lucu aja. Kena dikit. Oke, kena semua. Nice, gua dapat asis saja, nggak apa-apa. Oke, kita masukkan bolanya dulu.
Buruan, buruan, buruan. Ada, ada. Gua mau dulu nih. Enak nanti. Aduh, baru mau masukin bolanya. Ini enaknya kita bisa ngisi darah di kalau di game itu kayak towernya di sini. Aduh. Kena. Kena. Gua dapet asis terus. Oke, gua store bolanya dulu kayaknya. Gua udah punya 20. Oke. Score. Oke, ngisi lagi. Si Pikachu ini darahnya enggak tebel ya. Karena dia mungkin attacker, cuman kalau untuk nyerang lumayan lah. Jadi support serangan juga bagus. Kita pakai yang Thunderbolt. Kita masukin lagi. Oke, nanti satu. Nice. Kita bareng Tama ya, ini si Tama. Ambil lebahnya dulu kali ya. Ini mirip Beedrill, tapi dia bukan Beedrill. Dapat. Kita tunggu bentar, ini Rotom keluar ya. Lumayan nih kalau dapet si Rotom. Dapet kan. Dapet Rotom. Kita kawal dulu Rotomnya. Ada buat? Iya, kena kan. Enak lagi. Gak usah lari. Aduh, nge-lag tuh. Nge-lag. Dapet gak tuh? Oke, dapet satu. Slowpoke-nya mati. Kita back dulu ya. Untuk nyari Mangsa. Oke. Nice. Ambil buahnya. Ya, ini karena FPS gua banyak ngedrop ya, jadinya kadang sedikit lag. Ini pengaruh dari sinyal. Ini wifi lagi nggak konsisten. Gue saranin kalau yang datanya lancar, mending pakai data gitu. Coba kalau nyerang ke bawah dulu, ngumpul. Oke, dapat towernya. Dapat lagi, makin speed. Oke, masuk lagi. Oke, oke. Oke, mantap, bersih. Guys, mati. Mati-mati. Ini kurang enaknya karena FPS-nya drop ya. Padahal settingannya udah bener, cuman pengaruh dari sinyalnya memang kelihatan sinyalnya merah. Merah hijau aja ya. Gue sempat kemarin main, tapi sinyalnya stabil, nggak kayak gini. Oh, di bawahnya. Diserang, guys. Bawah gue, bantu bawah dulu. Oke, KO. Oke, KO lagi. Ya. Oke, langsung kejar. Mana tadi? Aduh.
mundur. Aduh. Nah, yuk. Kill. Bagus, mantap. Gue udah mati berapa kali ini tuh. Nice, 3 menit lagi. Nah, ini gara-gara nge-lag aja sih sebenarnya. Kita coba cari monster dulu ya. Kalau nggak ada kerjaan ya kayak game mode biasanya harus juggling dulu. Apalagi di sini pakai sistemnya kayak gitu, otomatis harus juggling mau nggak mau. Sembilan, gue masukin aja walaupun cuma 3 ya. Ini kena. Mati. Ini halo si Pikachu ulti langsung speednya cepat banget ya larinya. Udah dapet banyak nih disini. Berdiri. Pas nggak lihat atau ada Green Ninja. Di 2 menit posisi towernya masih menang ya. Zapdos buat final nih keluar dia. 2 menit terakhir. Kita loncat ke bawah aja. Oke. Gua bantuin, ayo. Atasnya, oh, dua atas juga dikeroyok ya. Dapat banyak banget nih. Oke, Zapdos sudah pada ngumpul di Zapdos ya. Bos, mantap. Kita dapat. Gas. Aduh. Gara-gara nge-lag asli. Jadi kalau untuk yang mau main game ini pastiin dulu ya sinyalnya bagus, karena pas nge-lag ini ya lumayan keganggu sih. Udah, settingannya udah bener nih. Nah, kan reconnecting. Gangguan kayak gini nih bikin nggak enak mainnya. Oke, tower menang. 18 detik terakhir. Kita jadi jagung aja ya. Ngapain ini udah menang. Udah menang ini mah. Oke. Okay. Mantap, 510,266. Gue banyak support sih. Nggak dapat 69 tok. 69 doang, dapat lumayan lah. Oke, okay. Venusaur dapat banyak ya. Gue dapat apa nih, medali apa nih, dua nih. Oke, mantap. Oke. Oke, jadi itu dia untuk main ranked di Pokemon Unite ya. Gua tadi coba main pakai Pikachu. Ini apa nih? Mail. Pikmin. Oke. Kita tandai dulu, udah dibaca. Terus tadi gua pakai hold item ini ya. Nih. Muscle band, waist glasses sama critical ya. Ini gua pakai 3 ini sih. Oke, bentar di invite sama Kuro bentar ya. Oke, jadi kita dapat 3 itu ya item yang kita pakai ya. Terus nanti tinggal upnya di sini.
Oke guys, jadi sekian dulu ya untuk review dari Pokemon Unite. Tadi gue coba pakai main Pikachu di ranked. Jadi see you next time. Nanti kita mabar lagi ya. Oke, sampai jumpa.